Okey. Kita dah sampai tempat untuk buat RPK. Tapi sebelum tu ambil ni lah. Lepas ni dijadikan panduan nak pegang. Bermula yang belakang lah. Okay. Jom turun. Okey, kalau tengok kat kertas tu, permulaan dia apa? Bahagian sisi kiri. Nah, sisi kiri. Okey. Ini kalau kita mula sini, untuk permulaan tu. Buat pula ni. Untuk permulaan tu. Okey, untuk permulaan. Memberi salah. Dia biasanya nanti di hari pengujian, meja JPJ tu akan ada di sini. Di hadapan kenderaan. So meja penguji di sini. Duduk di sinilah. Depan penguji. Okey, duduk di posisi ni. Okey, mula-mula buat apa? Dia kata apa? Memberi salam dan memperkenalkan diri. Okey. Kemudian menyatakan bahawa anda ingin menjalankan rutin pemeriksaan kenderaan. Okey. Kemudian di sini tambahanlah kalau di situ ini saya punya kertas yang lama. JPJ nak kamu periksa di bahagian bawah kenderaan. Jadi nak periksa di bawah ni kena tunduk dan tengok di bawah. Nyatakan dua perkara. Tiada halangan dan tiada kesan topokkan minyak. Tambahan yang itulah. Okey. Kemudian datang sini. Okey, sama seperti biasa pada kertas tu. Memeriksa bumbung. Ha, meriksa bumbung. Fender pun boleh. Ini kemudian apa lagi? Lampu isyarat kiri. Ini lampu isyarat kiri. Seterusnya memeriksa tekanan angin dan fizikal okay. Tayar hadapan kiri. Duduk. Okey, nak tunjuk. Tayar ni dia suruh check tekanan angin. Jadi untuk check tekanan angin tekan macam ni. Ya. Tekan macam ni. Kemudian apa lagi? Satu bahagian hadapan. Okey. Tekanan angin tayar tadi tu. Mana? Memeriksa tekanan angin dan fizikal. Dan fizikal. Jadi inilah fizikal. Ketebalan bunga tayar, fizikal. Contoh tiada kesan merekah, benjolan, terkoyak semua tu. Okey. Dan nut ni pun check lah. Tempat nut, penutup tube pun check juga. Okey. Nah sini. Okay. Bahagian hadapan. Bahagian hadapan. Jadi bahagian hadapan. Bonet hadapan. Okey, bonet hadapan ni lah bonet hadapan. Kemudian lampu hadapan kiri dan kanan. Lampu hadapan kiri dan kanan. Yang ni kiri, yang ni kanan. Itu lampu isyarat kiri kanan. Duduk sekali. Kiri kereta lah bukan kiri kamu. Yang ni? Ni? Itu bampu hadapan. Hitam ni bampu hadapan lah. Check. Kalau ada pecah ke apa. Udah renggang ke apa. Lepas tu nombor pendaftaran hadapan. Itu. Check nombor pendaftaran ni. Tak patah ke apa. Dan pastikan sama seperti suka jalan. Lepas tu bahagian sisi kanan. Sisi kanan sini lah. Ni. Ni. Aduk apat-apat. Komponen-komponen yang kamu buat periksaan kena pegang. Ni badan kena hadapan kanan. Ni. Yang ni lampu isyarat kanan. Tayar macam biasa lah. Tayar. Okey. Untuk tayar. Cek apa? Tekanan angin. Tekanan angin lebih tinggi. Tebalan bunga tayar tu. Dia nak roda. Lepas tu penutup tiup tu. Okey. Tang sini. Ni. Ni apa? Cermin pandang sisi kanan. Cermin pandang sisi kanan. Ni. Cek. Biasa kerosak kanan pecah lah. Pecah tu letak ke apa. Okey. Pintu. Buka. Okey. Cek pintu lah. Boleh buka ke tak? Cek getah dah yang ni. Getah dah ni. Getah pintu ni. Ni getah ni kalau koyak masuk air ni. Okey. Jadi dalam ni kamu perlu periksa tu. Apa ni? Pusing. 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 Oh, pusing. Tingkap. Okey. Okey. Cukuplah. Pusing banyak sangat dia makan masa. Pusing sikit lah. Cuma nak pastikan dia boleh diturunkan dan dinaikkan. Okey. Yang tutup pintu ni lagi. Sebab dalam ni ada swiss bonnet hadapan. Okey, yang ni swiss bonnet hadapan.
Tu, pegang dan tarik yang bulat tu. Ha, tarik. Ha, tarik. Cepat dah. Tarik. Tarik. Tarik kuat sikit. Betul ke ni? Betul. Ha. Oh. Okey, tu sisi bonet hadapan. Sisi bonet belakang kat sini pula. Tu sisi bonet depan. Tayar ni dengar bunyi kat depan tu. Okey, sisi bonet belakang pula. Mana? Kat tengah tu. Ada switch dekat sini. Oh, ha, tarik. Switch lagi petrol tekan. Ha, benda yang sama lah. Okey, buka meter belakang ni pula. Okey, cek tingkap. Okey, dah sikit. Yang banyak sangat. Nanti cek sikit-sikit je. Nak pastikan dia boleh dilaraskan dan turun. Okey, contoh macam pintu kereta saya ni. Tadi kita cek semua komponen dalam keadaan baik kan? Ha, ni contoh ni, ni kemek ni. Nah. Komponen ni kemek. Jadi pintu ni cakap berada dalam keadaan tidak baik, dia dapat kesan kemek. Okey. Tayar pula. Macam biasalah tayar. Cek perkara-perkara tadi. Tekanan angin. Tekanan angin okey. Okey. Tekanan angin mencukupi yang ini lah. Nanti untuk ayat tu nanti. Sekarang kita nak tahu komponen apa yang perlu kita periksa. Jadi semua ada 23 komponen yang perlu diperiksa. Okey, ni belakang pula. Cek cermin ni, tak besar ni look. Okey. Cermin, kemudian cek ni lampu brek ketiga. Nah. Ni lampu belakang, kiri, kanan. Lampu isyarat yang ni yang mentol warna oren. Ya. Warna warna oren ah. Okey, ni warna oren ni. Mentol warna putih ni lampu reverse. Nah. Kemudian ni bilah pengelak cermin belakang. Ni bumper belakang. Nah. Bumper belakang. Nombor pendaftaran belakang. Ceklah nombor pendaftaran belakang sama seperti macam depan tadi. Bonet belakang. Dan selesai semua perkara yang di luar ni, kamu buka bonet ni. Jadi dalam bonet ni dia ada 3 perkara. Yang pertama ini. Ini dikenali sebagai peralatan keselamatan. Buka tengok segitiga tu. Nama dia segitiga. Buka macam mana? Nak buka dia, ha, buka macam tu. Dia berani dipasang ketika kenderaan dalam kecemasan, rosak ke apa. Sama dengan ni lah. Okey, ha, tutup balik. Tapi air hujan nanti tak perlu buka sampai macam ni kerana membazir masa. Hanya pastikan ada ataupun tak ada aja. Okey. Perkara seterusnya ni, buka zip tu. Tengok dalam tu. Ha, ada perkakas tool. Yang ni jack lah. Jack ni alat pemutar nak roda. Yang ni pula alat pemutar jack. Jadi untuk proses tukar tayar lah. Dan satu lagi perkara dalam ni, perkara yang ketiga adalah tayar ganti. Nampak ni? Kat sini untuk masukkan jari ni dah angkat lagi. Angkat naik. Jadi tengok ni bawah ni ada tayar ganti. Tayar ganti kamu check tekanan angin. Lepas tu, alamak, kertas sudah terbang. Okey. Sama. Okey. Selesai check yang ni. Tutup bonet. Okey, ini balik kertas tadi. Angin kuat buat terbang. Okey. Jadi dia dah sampai bahagian belakang, bahagian sisi sebelah kiri pula. Ada ni lah, penutup kaki petrol ni. Ya. Okay, cuba buka. Buka lawan jam. Ha, lawan jam. Ha, okay. Tutup, ikut arah jam. Jadi cek dia, cek getah dia sebenarnya. Kita buka dia nak cek getah ni. Getah tu koyak ke apa. Susah jugalah getah tu nak koyak. Yang selalu berlaku kat penutup ni hilang. Tinggal kat petrol pump. Lupa nak tutup balik. Okey. Okey, tutup. Okey. Cek tayar ni. Tayar macam biasalah. Tekanan angin tayar, ketebalan bunga tayar, fizikal tayar, kemudian nak roda. Okey, pasal pintu ni. Buka pintu ni macam biasa. Tingkap ni tadi kamu dah pusing banyak-banyak kan? Tak payah pusing banyak-banyak. Pusing macam tu je. Oh. Nah. Sikit-sikit dah lah. Okey. Dah. Nak try pusing. Try pusing. Okey. Tutup. Pintu ni pula. Tingkap.
buka cek pintu, cek getah dia, cek dekat. Ni last cermin ni. Kepak lah. Cek keadaan fizikal ya. Pecah tak letak pun tak. Tengok cermin ni lah. Tengok cermin. Kalau tak pecah ke apa, kalau keadaan baik lah. Lepas tu boleh dilaraskan. Sama juga tadi kena sebut dia dilaraskan. Okey, jadi secara keseluruhannya yang di luar dah selesai. Okay. Di mari sini. Ha? Ni dalam ni. Boleh dapat. Nanti buka dah mana? Tadi switch pertama kat dalam. Ha? Ni switch kedua. Terus sebelah ni. Ha. Bad light. Okey. Tunduk. Nak tunjuk. Kalau nak angkat, dia ada switch kedua. Ni. Nampak tak ni? Okey. Tolak tu naik atas. Angkat. Ha. Lepas tu buang angkat. Okey, tu switch kedua dia. Ini dia canggah. Canggah ni dekat ni, bagian lubang ni. Betul. Canggah betul-betul. Tolak betul-betul. Okey. Ha, okey. Jadi dalam enjin ni ada 8 benda. Yang pertama ni bateri lah. Ini nampak kekuatan maksimum, minimum. Okey. Jadi sekarang kalau kita goyang sikit kereta ni, nampak air duduk paras mana? Nampak? Tak nampak? Tengok betul-betul? Oh, nampak. Haa, nampak kan? Okey. Jadi balik paras mencukupi lah tu. Hampir sikit maksimum tu. Okey. Yang ni terminal negatif. Ni ada logo tolak ni. Yang ni pula terminal positif. Ada laman tambah ni. Pastikan dia diikat dengan kemas lah. Penting kalau longgar bateri tak perempuan nak fungsi nanti. Okey. Seterusnya, ini perkara yang kedua. Ya. Air simpanan radiator. Nah, cara nak tengok dia mudah aja. Buka, tengok bahagian dalam dan juga tengok bahagian belakang ni. Nampak tak huruf F dengan L? Nampak? Belakang tu kan? Ha. Duduk kat mana? Bawah. Ha? Duduk kat bawah. Di. Tak, nampak tak huruf F dengan L? Air duduk kat mana? F kat L? Oh. Dekat F. F maknanya mencukupi lah. Kat situ pun dah penuh. Bukan sampai kat sini penuh. Bagi simpanan tak perlu penuh. Sebab air tu mengembang. Tiba air tu akan keluar. Okey, ni tangki simpanan. Yang ni pula tangki radiator. Buka. Yang duk buka. Baca agak dia lebar. Lebar pun. Never apa when hot. Kalau rasa nak buat rawatan muka percuma, boleh. Dia bersembur naik. Okey. Kemudian ni. Ini minyak enjin. Enjin. Tarik. Tapi tarik. Ha, tarik. Tarik. Tarik sampai keluar. Jaga dia ada minyak enjin tu. Tarik lagi. 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 Kena lah. Tarik lah sampai keluar terus. Oh. Ha, tarik lagi. Ni first time lah. Tarik ni. Tak bisa tengok orang tarik penyekat minyak enjin. Ni penyekat minyak enjin. Sebab dia kena lap dulu lah. Ambil tisu ni. Lap. Okay. Bila lap, cuba tengok dekat ni. Ini dekat sini, ada huruf F atau L tak? Nampak? Nampak eh? Nampak. Okey. Masuk balik ke tempat. Kemudian, tekan dalam-dalam. Tekan guna tapak tangan. Tak masuk ni. Tak hak-hak, besi. Okey, angkat balik semula. Tengok minyak tu kat mana. Jangan pegang macam tu. Dia kena pegang kat ni. Minyak tu meleleh di kot tu. Jauh kat mana? Tak sampai F kan? Haa. Macam tu kurang mencukupi lah. Saya pun lama tak servis ni. Okey. Tekan rapat-rapat. Tutup. Okey. Ni? Ni minyak break. Ya, tu minyak break. Dalam ni tali sawat. Cuba pegang tu macam tali sawat tu. Kenal tali sawat? Tak kenal. Tak kenal tali sawat. Ni dekat yang ni. Pastikan dia tegang lah. Kadang-kadang merekah apa semua tu, itu tanda-tanda kerosakan lah. Bila dia kendor, dia slip, dia tergelincir, dia akan bunyi. Yang kereta dah bunyi cuing-cuing tu, yang tu lah tali sawat ataupun belting. Okey, satu lagi ni, tangki simpanan air pencuci cermin. Untuk kereta Viva ni, dia tangki tersembunyi. Jadi kita uji ketika rutin sebelum mandu. Baru tahu air tu ada ke tak ada. Last kali yang ni. Dekat sini nampak tak pahit? Pahit ni macam pahit plastik.
Pahit-pahit. Nah ni, pahit ni, ni hose. Kalau tengok dekat dekat borang tu. Okey. Bahagian enjin, bonet hadapan tu, ruang bonet hadapan. Okey, ada beberapa perkara. Paras minyak, enjin. Okey, bermula dengan apa tu? Bateri. Bateri ni ah, saya terangkan tadi kan. Seterusnya? Pastu tangki sepanjang radiator. Okey, yang ni. Pastu tangki radiator. Yang ni ah, tangki radiator. Pastu minyak pelincir enjin. Yang inilah yang tadi ah, kemongkat ni. Pastu minyak brek. Minyak brek ni. Tali sawat. Tali sawat tadi yang kat dalam tu. Hose. Hose. Tadi saya tunjuk kat sini. Pastu tangki sepanjang air. Okay, jadi selesai lah. Kita tutup bonet. Jadi itu komponen-komponen dalam rutin pemeriksaan kenderaan. Okay, nak tutup. Okay, saya tutup. Angkat tinggi sikit. Bukan tinggi dulu, rendah sikit. Rendah lagi sikit. Okay, bersedia untuk lepas tinggi dia. Pegang dulu. Pegang dalam kat nasi. Tinggi sikit. Haa, lepas je. Betul? Haa, lepas je. Haa, selesai lah. Haa. Okey. Tu saya tunjuk apa yang perlu diperiksa. Sekarang jalani pemeriksaan. Jadi ayat ada kat situ, saya letak kertas tu. Contoh-contoh ayat untuk menjalankan rutin pemeriksaan kenderaan ni. Okey. Bukannya tu, tu rutin sebelum memandu. Okey. Kat dalam. Ha ni yang nampak banyak-banyak ni. Tapi tengok yang sebelah ni dah. Jadi saya dah perkenalkan semua komponen-komponen ada kepada Adik Elisha. Sekarang giliran dia menjalankan rutin pemeriksaan kenderaan. Sebab tadi saya dah tunjuk semua komponen-komponen yang dia perlu jalankan pemeriksaan. Jadi kita tengok Adik Elisha jalankan rutin pemeriksaan kenderaan. Okey, bermula di sini. Jadi proses bagi salam kat sini. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera tuan. Waalaikumsalam. Saya Nur Elisha Edina.